sambil menunggu proses evakuasi rombongan Kapolda Jambi dan mendapatkan informasi terkini. Saat ini dua Kapolda sudah standby di Posko Krisis Center Polda Jambi Heli Bahar Kampolri yang berada di lapangan Koni Merangin. Kecelakaan helikopter rombongan Kapolda Jambi pada minggu kemarin membuat rekan sejawat Kapolda Jambi merasa cukup prihatin. Bahkan Polda Provinsi tetangga juga datang langsung ke Merangin, yakni Kapolda Sumsel, Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo, dan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono. Saat ini kedua Kapolda tersebut tengah berada di Posko Krisis Center Polda Jambi Heli Bahar Kampolri, Bel 412 SP Rek P3001, yang berada di lapangan Koni Merangin, untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut proses evakuasi yang saat ini tengah berlangsung. Untuk diketahui, lapangan Koni Merangin saat ini telah dijadikan lokasi posko helikopter rombongan Polda Jambi dan rencananya juga untuk proses evakuasi akan dilakukan di lapangan Koni Merangin sebelum dilakukan perawatan lebih lanjut. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.